perpindahan tenaga oleh haba kerja jisim dan juga beberapa umum, tenaga umum. Tenaga umum, tenaga yang lain daripada itulah yang kita dah belajar dalam fizik itu, kita pun akan buat analisa juga. Mana salah? Mana dia? Tak apalah, saya cuba buat slide-slide show. Kalau tak boleh, nanti saya come back tu ni. So, to identify, goal dia to identify forms of energy interaction and a way of representing it in thermodynamic process. Ini objektif dia banyak, saya sikit je lah. Alright. Okay, ini benda bentuk tenaga. Sebagainya kita dah discuss awal chapter itu, kita ada dynamic, kita ada static ataupun sistem. So, dynamic tu sendiri, ini antaranya ialah heat, kita simbolkan dengan Q. Work, kita simbolkan dengan W. W besar, Q besar. Sebab dalam thermodynamic ini, kadang saya sendiri pun confused sebab kadang abjad yang sama, alfabet yang sama, tapi kadang meaning berbeza kan. Yang membezakan sebab capital dengan small letters. So kadang benda tu agak confusing sikit lah. Banyak sangat dia punya ni kan, abbreviation dia, dia punya penamaan, penandaan dia. So work pun kira dynamic, W energy of moving mass, jisim yang bergerak, E mass, E besar mass. Karakter dia crosses in and out of system boundary. Ini pun kita dah discuss tu, dia ada perpindahan ataupun menyeberangi sempadan. Macam contoh dia, dynamic energy ni crossing in and out ni, dia akan keluar sempadan yang dot dot dot, dia akan ada. So kena, saya kena susah lah pakai ni sebab ada kawan-kawan yang tak masuk. Saya pakai biasa je lah. Okay, Q in, Q out pun dia akan ada keluar masuk di sempadan, di border ni. Okay, satu lagi kita ada sistem ataupun static. Mostly kita dah ni, itu. Kita ada internal energy U besar. Dulu kita belajar fizik asal, kita guna U ni untuk tenaga kinet, tenaga potential. So kat sini diubah sikit. Sebab benda tu macam konflik sikit dengan simbol lain. So kat sini kita ada kinetik, KE. Ini kita ada potential. Potential ni biasa guna U, tapi kat dalam ni kita guna PE. Dan apa karakter penting dia untuk static system ni, energy system is a changes occurring within system, berlaku dalam sistem, dia tak boleh keluar sempadan ni. So dia dalam sempadan ni saja. Okay, so introduction, if we take an entire room including the air and the refrigerator or fan as a system which is an adiabatic closed system, since the room is well sealed and well insulated, the only energy interaction involved is the electrical energy crossing the system boundary and entering the room. Okay, ini kalau kita bayangkan kita punya keadaan sekarang lah, kalau bilik kita ni, bilik rumah kita ke mana, kita andaikan dia betul-betul kedap, tak ada apa, tak ada udara keluar masuk. So, dalam kes ni cuma akan ada satu jenis perpindahan saja, iaitu perpindahan tenaga elektrik yang boleh keluar sempadan lah. Andaikan macam tu As a result of conversion of electric energy consumed by the device to the heat, the room temperature will rise and electrical energy converted into thermal heat energy. Ini mungkin condition yang macam di overseas lah Kalau kipas ni, kalau rumah Malaysia ni bagi sejuk sepatutnya kipas ni turunkan haba, tapi di overseas ni kadang-kadang kipas tu lah yang boleh bagi haba sebab dia punya temperature ke apa, ambient apa, suhu-suhu sekitaran dia dah memang sejuk. Jadi ni kerana dia lebih sukakan panas, sedangkan kita kat sini ambient kita panas, kita perlukan sejuk. Tapi bayangkan macam tu lah so just electric tu, dia saja yang pindah dan fan tu yang akan turunkan haba lah kalau dalam sana. Kalau di kita turunkan haba, kalau dalam overseas ni mungkin ni yang naikkan haba. Tapi kalau negara kita ni mungkin kita punya aircon ataupun kita punya refrigerator sejuk tu yang akan menurunkan haba. Okay, kat sini kata a fan running in a well sealed and well insulated room will rise the temperature of the room. Ini mungkin case overseas tu dia lah. Kalau di Malaysia, yang ni lah mungkin yang betulnya, refrigerator operating with its door opening in a well
sealed and well insulated room, heat loss or gain is lagi cubal ya. Kalau dalam kita ni apa peti sejuk ataupun kita punya aircon yang akan menurunkan suhu. Sebab tu kalau bilik yang ada aircon ni kita kena seboleh-bolehnya betul-betul kena seal kan, sebab ada kalau bocor-bocor ni dia lambat sikit. Ada keluar perpindahan apa apa tenaga tu kan. Okay, heat is a form of energy that is transferred between two system or a system and its surrounding eh. And by virtue of a temperature difference eh. Heat tu, hubble tu adalah satu jenis tenaga yang boleh dipindahkan antara dua sistem ataupun antara sistem dengan sekitaran disebabkan perbezaan suhu. Kalau tak ada perbezaan suhu, biasanya tak akan ada transfer of heat lah. Okay. Ni sistem kita tertutup sempadannya, so heat tu boleh keluar masuk sempadan dan work juga boleh keluar masuk. Okay, dengan andaian M constant eh. So ni ada tiga keadaan ni. Room temperature tu 25, kalau katakan pada soda kita 25, so tak ada perpindahan. Tapi kalau soda kita 15, tin kita ni 15, akan ada perpindahan. Heat akan masuk dalam yang 15 tu untuk stabilkan atau untuk equilibriumkan keadaan suhu eh, kepada suhu yang room lah kalau bolehnya. Sama juga kalau dia 5 darjah, dia pun akan dibekalkan ataupun heat daripada luar ni akan masuk dalam dan akan naikkan suhu. Ya, tadilah. A can of cold soda left on a table eventually will warm up eh. Dia akan cuba panaskan eh, sebab dia akan ikut suhu sekitaran eh. A hot plate, hot baked potato in the same table so will cool down eh. Kentang rebus ke kentang goreng eh, dia kata sebab dia panas, dia letak kat sekitaran dia akan menyejuk lah, itu balik eh. When the body is left in a medium that is different temperature, is as different temperature, energy transfer takes place between the body and the surrounding medium until thermal equilibrium is established. Just cakap lah macam ni kan, 5 dengan 25 dia akan cuba stabilkan kepada suhu keseimbangan eh. So, biasanya yang suhu kecil yang rendah akan dinaikkan. So the direction of energy transfer higher to lower eh, suhu tinggi kepada suhu rendah, and energy transferred in form of heat eh, tenaga dipindahkan dalam bentuk habu. Yang tadilah soda tadi ada in out. Kalau ini kalau referee yang dululah, ini keadaan yang kita panggil campuran saturation vapor dengan saturation liquid sebelum dia bertukar jadi apa nama ni vapor sebenarnya. So, kita perlukan energi, ada energi masuk, so dia akan naikkan suhu ni kepada suhu yang tertentulah. Nasi lemak ni pun sama juga, masukkan dalam oven microwave asal 20 darjah, katakan panaskan kepada 200 darjah. So akhirnya selama ni akan dapat suhu 200, sama dalam suhu yang dalam oven ni lah. Sebab kita bekalkan Qin energy masuk eh ke dalam nasi lemak. Okay, ni tadi heat is defined as energy of as energy in transition not associated with the mass transfer and due to temperature difference eh, not the same as internal energy. Okay, heat ini disebabkan oleh ataupun ia adalah sejenis tenaga yang tidak terkait dengan perpindahan haba dan tidak juga oleh perbezaan suhu, heat transfer eh. Ini tadilah yang potato tu. Okay, sistem boundary ni potato ni surrounding, so dia ada thermal energy 2 kilojoule and then dia akan pindahkan ataupun bila dia nak menyejuk tu dia akan keluarkan heat 2 kilojoule dan akhirnya 2 kilojoule heat ni akan masuk ke sekitaran akan dipindahkan eh. So energy is recognized as a heat transfer only as it crosses the boundary system, system boundary. The potato contains energy but the energy is heat transfer only as it passes through the skin of potato eh. Bila dia melepasi sempadan tu body kita ada heat transfer, selagi dia tak melepasi kita kata tak ada transfer lah. Once the in the surrounding, the transferred heat become part of the internal energy of the
surrounding. Bila dia masuk dalam sekitaran, energi yang dipindahkan tu jadi pula internal energy kepada yang kat luar ni lah, surrounding dia. Okay, heat energy is equal to heat added to ataupun heat transfer to system is equal to heat added to a system. Haba yang dipindahkan kepada sistem adalah sama heat haba yang dicampurkan ke dalam sistem. Ataupun kita boleh definekan secara matematik dia, campur ataupun positif, saya tak tahu simbol apa ni, del ke delta, sigma, delta, delta asalnya. Delta Q is equal to Q in. Ni suhu ditambahkan. And heat transfer from system, dikeluarkan dari sistem, is equal to heat remove from the system. Sama dengan sistem yang dikeluarkan tadi lah. Heat transfer, heat yang dipindahkan sama dengan heat yang dikeluarkan. Negative delta Q is equal to Q out. Heat as a form of energy has a unit, energy unit. Sama dengan unit tenaga lah, kilojoule. And heat transfer per unit mass. Okay. Haba, perpindahan haba per unit mass, per unit jisim. Ataupun apa, Q, heat transfer specific. Biasa kalau kecil ni kita kata specific sebab apa? Sebab kita refer kepada jisim kan. So, sama dengan Q kecil equal to Q besar. Q besar ni adalah dia punya energy tadi. Kita bahagikan dengan berapa jisim yang terlibat. So, kita akan dapat heat transfer per unit mass. And rate of heat transfer, kadar perpindahan haba ni sama dengan Q bar ataupun Q prime. Q prime is equal to Q over T. Setengah buku digunakan Q dot. Saya tak boleh nak tulis dot ni. Kalau ikut ni, ni lah Q dot. Q dot atas. Maksudnya dia first degree differentiation. Apa? Beza degree pertama. Kita bezakan. Differentiate satu degree. Satu kali degree. That means satu dot. Kalau dua kali differentiate, dia akan jadi dua dot. Kan? Yang ni kita differentiate sekali. Is Q dot. Ataupun saya tak boleh tulis ni. Saya letak Q prime je. Sama dengan Q over T. Q haba tadi. Ataupun energy yang kita ni. Heat tadi. Masa yang diambil. So kita dapat rate of transfer. So unitnya kilojoule per second ataupun kilowatt. Ini yang biasa kamu tengok dalam alat-alat elektrik kita. Ini salah satu yang dia akan tulis dalam kita ini. Plug kita ke heater kita semua tu akan tulis. Instead of kita ada maximum minimum input of apa voltage ataupun current, dia biasanya akan ada dia punya power rating. Especially kalau melibatkan yang rating yang besar kan, contoh dia akan guna apa strika ke iron, strika iron ataupun mungkin macam apa heater ataupun microwave tu yang besar kan, main ribu-ribu watt tu biasa ada rating. Sebab rating ni lah yang akan menentukan berapa banyak kamu akan telan kamu ataupun berapa banyak kamu akan bayar kamu punya bil nanti kan. Kadang orang tengok iron ni bagus ni, gosok baju tak apa sekejap je apa hilang kamu punya apa nama ni kedut-kedut kan. Memang apa dia bagus, tapi dia bila tengok rating mak ai 4000-5000 watt kan contohlah. Jadinya nanti kamu siap iron 10 lai baju, rating tu macam kamu bayar RM30 RM40 untuk current saja. Memang sedap. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang sains ni kadang-kadang kena benda yang practical lah kan, benda yang masuk akal. Kalau benda yang bagus tapi kos dia mahal, tak mampu kita tampung, tak payahlah. Tapi kalau mahal kita mampu tampung, okey, tak ada masalah. Macam pergi hotel kan, hotel 5 bintang, 6 bintang, 10 bintang, kalau gabung memang kamu mampu pergi, tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita hotel 5 bintang, kita ni yang macam kamu, macam saya gaji pun setakat 4-5 ribu, anak 6-7 orang nak masuk hotel 5 bintang, pening pada nak bayar satu malam 5 ribu. Kan? Sama je tu, rating ni salah satunya untuk kita tahu ni lah. Tapi ni lebih, itu lebih kepada elektrik punya ni lah. Sama juga konsep dia. And then kita ada adiabatic process.
adalah satu proses with no heat transfer, satu proses yang tak ada perpindahan haba adiabatik. Sorry, dia punya ni dah tak berapa nampak ni. Apa yang saya tulis dalam ni? Oh, tu ya. Ni delta Q is equal zero eh. Tak ada perubahan Q lah. Q in sama dengan Q out. Okay, Q tadi, amount of heat transfer, kilojoule, Q prime ataupun Q dot adalah rate of heat transfer power. Q kecil adalah heat transfer per unit mass. Ini kilojoule, kilojoule per kilogram, and Q prime ataupun Q kecil dot ini adalah power per unit mass. Yang ni lah. Q adalah Q besar per Q per M. Ini heat transfer. Q adalah Q dot per delta T. Q dot ni adalah heat transfer rate ya, tadi rate ya, sorry. And Q tu kita definisikan sebagai integration times 1 ke time, ataupun ya yeah, times 1 times 2 untuk Q dot per dt. Ini amount of heat transfer with change of time eh. Dia dah masuk lagi. Tak ada eh. Okey, tadi kita panggil adiabatik eh, proses tak ada perpindahan haba, no heat transfer. So semua berlaku dalaman eh. Q is equal to kosong eh. Dan kita ada satu keadaan yang lain kita panggil isochoric process. Ini untuk kes yang masih lagi closed system, tertutup. Okey, isochoric ni ada perpindahan keluar masuk ni eh. Q in, Q out, W in, W out. So, kita kena faham beberapa terminologi ni eh. Kalau kita ada isothermal, that mean terma dia ataupun thermal dia eh. Dia punya haba tak ada sama. Kalau isobaric, pressure dia tak ada perubahan. Isochoric yang kita boleh sebut tadi, tak ada perubahan volume. And then kita ada isentalpi, kalau betul sebutan dia, ini melibatkan entalpi, tak ada perubahan. Isentropic, ini kalau melibatkan entropi, tak ada perubahan. Eh. And with heat, no heat transfer to surroundings, kita panggil dia adiabatik, eh, kalau tak ada perpindahan ke sekitaran. Ni yang kita dah discuss dulu berkaitan dengan perubahan fasa eh. Ni contoh air lah untuk satu closed system. So dalam kes ni kita tetapkan suhu tekanan dia P dia pada 100 kilopascal dan kita bekalkan haba. Okey. So bila bekalkan haba, sebab sistem ni walaupun dia tertutup tapi dia ada omboh ni eh. Kita ada piston yang boleh menyebabkan dia berubah-ubah lah. So bila dia kita tambahkan haba, apa jadi? Dia akan kembangkan lagi dia punya volume sini eh. So kalau macam tu kita punya volume tu akan makin bertambah eh. So pada keadaan-keadaan ni, pada setiap keadaan ni kita tambahkan Q in, masukkan haba-haba bermasuk. So apa berlaku pada keadaan awal, kita ada keadaan yang kita panggil compressed liquid. Bila dia panas hingga ke suhu yang hampir dia mendidih, kita panggil dia pada saturation liquid. Bila dia mula mendidih, sebahagian dia ada campuran saturation vapor dengan saturation liquid. Bila dia sepenuhnya mendidih, semua tukar jadi wap, kita ada saturation vapor saja. Dan bila wap tu semua tanpa ada lagi liquid, kita panaskan lagi, kita akan dapat condition panggil super vapor eh. Suhu dia berubah tapi pada tiga keadaan ni adalah suhu yang maintain eh. T dia adalah T yang itu, yang kalau kita ingat lagi graf kita tu bentuk macam S eh. S ke Z tu eh. Dia akan tengah-tengah ni, yang ni dia akan curam, ada slope antara sini ke sini adalah satu garisan yang mendatar eh. Sebab apa? Sebab dia tak akan menyebabkan kenaikan suhu tapi haba masih lagi diserap ataupun dibekalkan, sehinggalah keseluruhan ikatan molekul cecair ataupun air itu sendiri terlepas, dah jadi wap, barulah dia akan naikkan suhunya, start daripada
keadaan ini, kita dah jadi saturation vapor sepenuhnya, barulah dia naik. So, tapi yang kita nak kaitkan kat sini ialah maksudnya dalam sistem kita ni, dia ada perpindahan apa daripada Q di sekitaran ataupun kita bekalkan Q masuk ke dalam sistem, ya, source of thermal energy ni. Ni yang kita dah ni dulu lah. Kita ada compressed liquid, kita ada saturation liquid, kita ada saturated vapor, and finally kita ada superheat vapor. Kat tengah-tengah tu kita ada campuran saturated liquid dengan saturated vapor campur. Ni yang kita dah discuss itulah. Dan superheated adalah yang paling panas, ya, atau paling jauh ikatan dia. Yang tadi kita consider sebagai isobaric, samalah constant pressure yang ni tadi, ya. Ni isobaric system ni. Okey. So, untuk apa yang kita bekal ni, Q in dia ada nilai dia tertentulah, berapa kilojoule. Dan kalau kita boleh kira tahu berapa jisim yang terlibat dalam sistem ni, M dia, maka kita boleh dapatkan dia punya specific Q in, ya, ataupun haba Q in specific dengan kita bahagikan Q in yang kita bekalkan tu berapa kilojoule per mass yang terlibat. Okey. Dan kalau kita tahu berapa lama yang kita bekalkan haba tu, delta T masa, kita akan dapat Q in dot, ya, ataupun Q in bar tadi kita kata, kadar heat transfer tadi, ya, ataupun kadar apa dia panggil, saya pun tak ingat nama dia, Q in tadi, lupa dah. Q in mana tadi ni, ya, rate of heat transfer, Q bar tadi, ya, kadar perpindahan haba. Kadar ni berlaku bila ada tempoh masa lah. Kalau tempoh masa tak ada, then kita tak boleh tentukan berapa kadar dia. And finally, dia punya unit adalah dalam kilojoule per second ataupun kilowatt. Untuk ni lah. Okay, katakan kita ada total heat transfer ataupun heat yang entering a system. Yang ni tadilah contoh dia, Q in kita ni. 100 kilojoule dan mass yang terlibat 5 kilogram, maka dia punya specific heat Q in sama dengan Q in capital over M. So Q in capital kita 100 kilojoule, mass yang terlibat 5 kilogram, maka kita dapat dia punya apa nama ni, specific heat dia 20 kilojoule per kilogram, heat transfer per unit mass. And then dia punya rate, kalau dia apa masa dia ambil tu lebih kurang 50 second, maka kita dapat Q in dot ataupun Q in bar ni, rate dia is equal to Q in over delta T. So Q in tadi kita ada 100 kilojoule, masa kita ambil 50 second, so kita dapat 2 kilojoule per second ataupun 2 kilowatt, dia punya rate, transfer rate, Okey, kalau katakan kita ada dia punya haba yang keluar, ini tak mesti yang tadilah, whatever system, general system lah, katakan kita ada closed system tadi, tapi ada Q yang keluar, Q out, ada haba keluar, katakan yang keluar tu 20 kilojoule, kilojoule, masih lagi mass 5 kilogram, maka specific dia Q out sama dengan Q out capital over M. So Q out capital ni 20 kilojoule per 5, kita dapat 4 kilojoule per kilogram dia punya specific heat. Rate of heat transfer kalau 50 second juga, so kita dapat Q dot out sama dengan Q out capital over delta T is equal to Q out tadi 20, masa dia 50 second, kita akan dapat 0.4 kilojoule per second ataupun 0.4 kilowatt. Okey, masih lagi heat transfer. Kita ada apa yang kita panggil sebagai net, net heat transfer, perpindahan haba bersih, kalau saya boleh transfer direct, net, bersih ataupun total lah, dalam bahasa mudah kita kata total, ya, okey, ataupun bersih lah dalam ni net, Q kita untuk sistem ni ialah Q net
in ya, kalau di inna. Q net is equal to Q in tolak Q out ya. Haba masuk tolak dengan haba keluar. Berapa yang masuk tolak berapa yang keluar, itulah dia punya busa dia. Contoh dia masuk haba 80 kilo kilojoule, haba yang keluar 20 kilojoule, maka difference dia tu adalah dia punya net ya, 60 kilojoule. And net specific heat transfer, dia punya specific heat transfer net tadi Q in ataupun Q net kecil dia adalah Q in tolak Q out kecil, 80 tolak 20 bagi 5, kita dapat 12 kilojoule per kilogram ya. So kalau kes air tadi, maksudnya kita bekalkan haba, pada masa yang sama ada sebahagian haba keluar. Itu yang kita dapat Q out ya. Kalau masa dia masih lagi 50 second, kita akan dapat dia punya rate dia Q dot ataupun Q bar dia, Q dot ya, Q prime in net is equal to Q in Q out over masa dia. So in out tolak kita ada dapat 60 tadi, masa dia 50 second, so kita dapat dia punya rate dia 1.2 kilojoule per second ataupun 1.2 kilowatt ya, dia punya kadar dia, rate dia, rating dia. Okey. Seterusnya kita tengok apa yang dipanggil sebagai work ya. Work pun terlibat dalam perpindahan tenaga. Tadi heat, sekarang ni work, kerja ya. The energy transferred associated with the force acting through a distance. Ini adalah work. Tenaga yang, tenaga, perpindahan tenaga yang berkaitan dengan apa, force, daya. Daya yang bertindak pada satu jarak. Work dia melibatkan jarak. Kalau tak ada jarak, dia tak kata work. Ini itu definition fizik lah. Tapi kalau kita biasa, kita kata kalau selagi dia buat kerja, buat kerja lah. Kalau kita fizik, dia kata ada daya, ada jarak, baru ada kerja. Kalau kita ada daya tapi tak ada jarak, kita kata kerja juga kan. So, tak apalah, kita definekan fiziknya dulu. As a rising piston, a rotating shaft and an electric wire crossing the system boundaries are all associated with work interaction. Antara beberapa contoh lah, apa yang kita panggil sebagai kerja oleh apa, perpindahan number oleh kerja Formal sign convention, heat transfer to a system and work done by a system are positive. Kalau masuk dalam sistem, positive. Heat transfer from the system or work done on the system, haba yang keluar daripada sistem ataupun kerja yang dilakukan oleh sistem, kita kata sebagai negatif Alternative to sign convention is to use the subscript in and out to indicate the direction. So instead of kita letak tanda in out, kita boleh juga tanda positive negatif lah macam tadi Tapi yang dalam buku ni dia akan gunakan ni in out, I mean Q in Q out ni lah, Q in Q out, W in W out. So work specific, W kecil is equal to W besar is over M. Okay, W besar kerja, M jisim. So unit dalam kilojoule per kilogram. Ini work done per unit mass Ni contohlah kan, kita ada work sebanyak 30 kilojoule, mass kita 2 kilogram, masa yang kita ambil adalah 5 second, maka rate dia adalah 6 kilowatt. Sebab W bagi delta T adalah rate dia. And specific work dia, ataupun kat sini work done per unit mass lebih tepat lagi, W kecil adalah W besar 30 per M. 30 bagi 2 kita dapat 15 kilojoule. Okay, so ini yang dalam sistem lah. Kalau dia keluar sistem pun sama juga Work juga, ada work. Okay, ni yang tadilah, ada Q in, Q out. Yang in adalah yang masuk, out keluar, W in work masuk, W out work yang dibuat keluar ataupun work yang dibuat oleh sistem Kalau work out ni work yang dibuat oleh sistem, kalau W in work yang dibuat ke atas sistem
Next kita ada pula electrical work ataupun kerja oleh electric. Okay, in electric field, electron in a wire move under the effect of electromotion force to doing a work. So EMF, ingat lagi electromotion force kalau dalam EMF kan, EMF electromotion force lebih short ya. Yeah. Kalau kita Melayu, kita tulis DGE, daya gerak elektrik. So, daya gerak elektrik inilah yang akan menggerakkan elektron. Ya. So, bila elektron bergerak antara satu point ke satu point, maka adalah work. Work dilakukan, kerja dibuat. Kalau dia stay satu tempat, tak adalah. But back to the definition tadi, work ni must be ada daya, ada jarak. Kalau ada daya, tak ada jarak, tak kira dia kerja. Definition fizik dia lah. An electrical work when n coulomb of electrical charge move through the potential difference V. So electric work done is given as WE. So dia nak differentiate dikit W ni dengan W yang lain. So letak WE kecil. Subscript kecil ni maksud dia W oleh electric. Ini sama dengan hasil darab V over VN. V berapa DGE kita ataupun kat sini dia panggil potential difference. Ataupun EMF kita berapa dia bergerak ni. Dari sini ke sini berapa dia punya voltage dia, potential difference. Dan berapa bilangan elektron ataupun charge dia yang terlibat bergerak daripada point sini ke pada point sini. So itu N coulomb, berapa coulomb. So kita akan dapat dia punya nilai kerja dia daripada sini ke sini. Okay. Dan dari situ kalau kita cari rating dia, kadar kerja tu dibuat per masa ataupun kadar kerja dibuat per unit masa, W dot subscript A, W dot ataupun W, W dot W capital dot sama dengan V dot I. Ini kalau biasa kita gunakan simbol P, power. P is equal to IV. Kalau sebelum ni lah kalau kamu ingat balik. Tapi untuk ni dia ubah sikit simbol dia jadi W E dot. Ini dalam watt ataupun kilo joule per second. And when potential different and current change with time, ada perubahan beza upaya dan current, tak ada masa, maka kita kena integratekan untuk kerja dia ni daripada point 1 kepada point 2 VI DT. Okey. Bila berubah-ubahlah setiap pada masa yang berbeza. And when potential difference and current remain constant, kalau dia constant, dia punya P dengan I, so kita boleh buat penghampiran iaitu WE sama dengan VI delta T. V voltage tadi yang ni, I berapa current yang terlibat, and delta T adalah masa yang kita ambil ataupun masa yang diambil untuk menggerakkan elektron tadi, charge tadi. Okay, so ini persamaan yang tadi lah, PIV ni. Kadang kita boleh tulis sebagai I squared R, boleh tulis sebagai V squared over R. Ini untuk melibatkan elektrik. And then kita ada mechanical form of work, kerja mechanical. Yang tadi kita ada elektrik, kita ada haba, and then yang ni kita ada mechanical, mechanical. There are two requirements for work interaction between a system and its surrounding to exist. There must be a force acting on the boundary and the boundary must be moved. Sama dengan kerja yang telah ini kerja untuk haba. Tapi kalau kerja yang biasa pun, kita masih melibatkan force, masih melibatkan move ni jarak lah, perubahan jarak. Ini dia. Work kita definekan dulu force time distance. Force dia F. Ni kotak ni kita ada force, kita gerakkan sejauh S. Okay, so F dot S ini adalah work dia. Dan kalau work is not constant, kalau daya tu berubah-ubah, kita boleh integratekan daripada point 1 ke point 2 F ds. Okay, so kita dapat lagi work dia. Kalau ni work constant lah, untuk force yang constant. Kalau force berubah-ubah, kita kena integratekan. The work done is proportional to the force applied and the distance travel.
And if there is no movement, no work is done. Ya. Kalau tak ada pergerakan, tak ada kerja. Macam kita lah, saya sendiri, kalau pagi-pagi hari minggu tidur kan. Tak ada kerja lah. Hari minggu hari tak kerja kan. Lah. Itulah dia. Isteri saya bising kan. Tidur je kan. Tapi lah, bila lagi nak tidur kan. Hari biasa lah kerja hari minggu nak tidur. So, duduk kat rumah, bini bising ni. Bukan bising, tu biasalah perangai orang perempuan kan. Kalau kamu dengar mak, mak kamu dengar ayah kamu, biasa macam tu dia ada asanggara rumah tangga, bebel-bebel kan. So, sang suami ni dia kena tahan dia punya telinga lah. Telinga kena tebal, tu duduk rumah. Sebab tu kadang saya kalau nak, nak apa, sebab tu kalau kamu tengok lawak, ni bukan lawak lah, ni benda realiti kan. Bila zaman PKP ni ramai orang yang ada setengah stres, sakit jiwa, kena dapatkan konsultan apa, kaunselor kan. Sebab apa? Sebab duduk rumah 24 jam tak boleh keluar. Sekarang ni okey lagi kan. Dulu yang first PKP yang kita kena lockdown tak boleh keluar langsung tu, lagi banyak orang, banyak masalah, ada orang bunuh diri. Sebab apa? Kena macam rumah you, macam rumah flat, rumah apartment, rumah teres 3 bilik, 2 bilik yang sempit, anak ramai, keluarga ramai kan. In the end, you tak ada equity dah, tak boleh buat apa kan. Jadi in the end tu yang finally bila dah daily jumpa dah tak tahu nak cakap apa. Dengan dengan anak-anak pun saya nak bergaduh, dengan isteri pun nak gaduh, in the end macam kan. Itu salah satu apa side effect of PKP, MCO itu kan, the first MCO. Jadi kalau suami tu kalau dah hari-hari tengok isteri, isteri tengok suami, kadang-kadang in the end dia akan nampak buruk baik benda-benda yang setan kacau kan, gaduh lah. Abang ni gini-gini, yang, yang isteri kata awak tu gini, ini yang gaduh. Tu yang kata bila zaman PKP ni, sang suami telinga dia makin tebal, makin besar. Sebab apa, hari-hari kena sabar dengan isteri, memang memang perangai dia macam tu kan. Orang perempuan ni memang Allah jadikan dia memang kuat bebel. Itu salah satu Allah jadikan perempuan. Perempuan punya sifat sebenarnya jadi perempuan lah. Yang kamu sekarang mungkin anak dara, tak lagi lah nampak perangai tu. Nanti bila kamu dah kahwin, dah jadi isteri orang, dah start ada kerja rumah, anak tu macam ni, dia akan keluar. Benda tu naturally keluar. Cuma macam mana kita nak kontrol benda tu, di bawah kawalan kita. Kalau kita tak kawal, dia akan jadi yang tak elok lah kan. Natural, tapi bila kita kawal, dia akan jadi elok. Kalau tak kawal, dia jadi tak elok. Sebab tu kalau saya sendiri pun, nanti terima kasih saya share pengalaman lah. Dah hampir 20 tahun kahwin kan. Kadang-kadang satu peringkat, kadang setan kacau kita, rasa nak gaduh dengan isteri ke, nak gaduh dengan suami kan. Kadang-kadang saya ingat balik tu lah, Ustaz kata kalau kita apa-apa dengan isteri ke dengan suami, ingat balik kisah-kisah zaman sahabat Nabi kan. Kalau kamu ingat dulu apa, apa cerita Saidina Umar kan, satu khalifah hebat kan, satu khalifah hebat. Satu masa ada orang, masa dia jadi khalifah, ada orang nak datang rumah dia nak mengadu masalah dia. Sebab apa? Sebab bini dia bebel kan. Kalau kamu ingat cerita dia. So pergi jumpa khalifah, pergi jumpa rumah khalifah lah. Dia pergi jumpa ke rumah khalifah, dia tengok si, si khalifah, si dia rumah si ini yang kena bebel dengan isteri dia. Dia pun diam je kan. Lah, tak sempat apa, tak cakap apa, dia terus balik kan. Haa. So bila macam tu, the next day Umar, Saidina Umar pun jumpa balik sahabat, apa sahabat ni, tanya dia, kenapa kau datang rumah itu kan, datang ada masalah apa? Dia kata, ni masalah aku sebab aku nak tanya kau macam mana nak settle masalah isteri aku kuat bebel kan. Tapi bila tengok kau pun kena bebel dengan suami isteri kau, aku pun diam lah, aku tahu kau pun ada masalah yang sama kan. So in the end tu Umar kata kan, kita kena banyak sabar dengan isteri. Sebab apa? Rumah ni adalah tempat isteri kan. Isteri banyak berkorban untuk suami, masak, min, apa, sediakan pakaian, apa semua, mengandungkan anak, melahirkan anak. Jadi kita kena appreciate dia punya, walaupun dia punya dia banyak cakap ke bibir ke apa, it is a natural. Dan itu cara perempuan, isteri-isteri melepaskan dia punya perasaan, dia punya penat, dia punya ni. Jadi kita sebagai suami ni memang Allah jadikan kita untuk dapat banyak pahala. Kalau nak yang dah jadi suami tak apalah, yang akan jadi suami itu pun tahu kamu, salah satu tugas suami ni tahan telinga, dengar dia bini bini. Macam saya lah kan, sekadar share je lah. Minta maaf, cerita jauh ni. Nak cerita pasal apa tadi ni? Ha, dah ke situ pula ha, ni. Cerita pasal malas hari minggu, macam saya lah ni. Tidur hari minggu kan. Okay, teruskan sambung balik. Right. So if there is no motion along the force direction, no work is done. Eh? Kalau macam saya cakap tadi lah, kalau tak ada jarak diambil, maka dia tak ada kerja. Ini definition fizik. Eh?
Even though a force is exerted on it, walaupun kita ada daya untuk membuat kerja. Macam contoh dia kat sini. Kalau kita angkat barang tu sebenarnya kalau kita dah memang buat kerja lah kan angkat barang. Tapi kalau dia tak bergerak, kalau secara fizik dia, dia kata tak ada daya. Tak ada kerja. Dia cuma ada force tapi tak ada direction, tak ada movement. Okay. Macam dia cakap ni lah. Tapi kalau dia angkat beg, bergerak certain jarak, dari segi fizik, itu buat kerja. Tapi kalau dia angkat beg, duduk diam, dia consider tak kerja. Tapi kalau kita dia angkat beg, tolong kerja angkat beg orang pun consider kerja walaupun tak bergerak kan. Tapi itu fizik punya ni lah. So there is no displacement, D is equal to zero along the direction of force. Tak ada jarak yang diambil sepanjang tindakan daya. Sebab daya ke atas, so tak ada jarak lah. So itu senang kita dah faham konsep kerja ni lah. Work as a energy in transition not associated with the mass transfer and due to a difference in potential other than temperature. Secara definisi lah. Tak ada kaitan dengan mass transfer and due to different in potential other than temperature. Okay, macam sama juga macam heat tadi. Ini untuk mechanical ni work. Work done on the system. Kerja dia lakukan ke atas sistem. Is equal to negative delta. Saya panggil ni delta lah. Saya tak tahu nama sebenarnya. Delta W. Dan ini sama dengan work in. Ataupun energy added to the system. Kerja dilakukan ke atas sistem sama dengan kita seolah kita bagi energy pada sistem. Work done by the system, kerja dibuat oleh sistem sama dengan energy leaving the system. Tenaga yang keluar daripada sistem, yang keluar W dia terbalik sikit. Biasa kita keluar tu negatif kan, tapi kalau kerja ni keluar tu jadi positif, yang masuk tu jadi negatif. Kerja dia lah. Okay. Work as a form of energy has a unit kilojoule. Ni yang kalau kita relatekan work ni dengan apa yang kita definekan pasal fasa dulu. Okay, system expand, volume increase, boundary work is done. So ni yang dulu. So when water pressure is reduced, no thermal energy or heat. So system kita dulu, contoh dia kat sini, kita suhu tetap pada suhu 30 darjah. 30, 30, 30. Dia mean daripada keadaan awal sampai akhir, suhu tetap. Tapi kita ubah-ubahkan dia punya volume dia. Volume berubah. So dengan cara kita tambah tekanan lah. Sebab ni kita satu sistem yang movable, boleh gerak piston. So kita tambahkan tekanan. Asal dia 100 pascal, lepas tu bukan tambah lah, berubah. Berubah tekanan dia. Kita reduce kepada 4.2 kilopascal. And then sampailah akhirnya dia akan jadi berubah sampai 2 pascal. Okay. Yang mana pada keadaan yang di tengah ni, ini kalau yang kamu ingat lagi, ini 0.2, 0.3, 0.4 kalau kita refer pada yang kita discuss chapter 2 dulu. Chapter 2 ke? Ya, chapter 2. 2, 3, 4 ni sama dengan kes yang tadi lah kalau kita punya tekanan tetap. Kalau tadi T, T dia berubah. Okay, P tetap. Yang ni T tetap, P berubah. Tapi P berubah tu pada 3 poin yang tengah ni dia tak akan ada perubahan, dia akan ada garis lurus. So ni yang graf kita ni terbalik. Ingat lagi dia expand ke bawah and then dia horizontal mendatar and then dia akan drop sekali lagi. Dia terbalik daripada dia yang tadi. Yang tadi naik ke atas horizontal and naik sekali lagi. Yang ni turun bawah horizontal and turun bawah sekali lagi. Tapi 3 poin ni inilah yang mana dia apa kekalkan. Kalau daripada tekanan tetap, dia kekal suhu dia. Ingat tadi kan yang ni tadi yang ni ni kekal suhu dia lebih kurang pada 99 ataupun 100 kan, yang tiga ni ni tekanan dia tekanan tetap, tapi untuk tiga poin ni poin 2, 3, 4, tekanan suhu dia tetap, tapi pada keadaan kerja ni, sama juga cuma kita ubah suhu kita ubah tekanan. Suhu kita tetap. Tapi pada 3 poin ni, poin 2, poin 3, poin 4, dia adalah pada tekanan yang sama. Yang ini, ini proses nak berlakunya antara cecair dengan gas tadi. Atau uap. Alright.
So, ini yang poin pertama, berlakunya ataupun terhasilnya saturated liquid. Poin kedua, ini yang separuh-separuh ataupun campuran vapor, saturation vapor dengan saturation liquid. And bila semua dah bertukar jadi haba, jadi wap, ni kita ada saturation vapor . Masih lagi pada tekanan yang sama. Okay. Sebab sekarang kita ubah tekanan kan. And finally, bila kita kita tambah lagi tekanan, turunkan lagi tekanan, kita ada 2 kilopascal lebih kurang kat sini dan dia dah jadi super vapor. Yang mana benda ni kalau kita ambil daripada, ingat lagi property of table itu, pada T-set nilai dia lebih kurang 99.63. Ini tekanan, apa dia panggil itu? Boiling point dia. Something macam boiling point . Titik lebur. Titik didih. Takat didih. And P-set adalah suhu takat didih. Ini tekanan takat didih. Itu pada tekanan 4246. Okay, tu yang kita dapat remain kat sini. So, no thermal energy or heat . Tak ada tenaga dalaman ataupun thermal energy. Walaupun tekanan kita dikurang . Bila tekanan kurang, volume akan naik lah. Ini ada kaitan juga dengan ideal gas tu. Kalau ingat lagi. Okay, moving boundary yang tadi lah. Ni moving boundary, one form of pukul 11:30 hampir . Saya ambil lagi 1-2 slide, lepas tu kita stop . One form of mechanical work frequently encountered in practice is associated with the expansion of or compression of gas in piston cylinder device . Ini piston cylinder device. During this process, part of the boundary or the inner face of the piston . Belah dalam ni, A ni . Keluasan belah dalam ni, will move back and forth . Dia akan bergerak ke depan ke belakang. Dia bergerak. Therefore, the expansion or compression, pengembangan dan pemampatan . Expansion, kembang, compression, mampatan. System often called as moving boundary work or boundary work . Kadang-kadang biasanya dipanggil inilah, kerja oleh sempadan boleh gerak . Moving boundary ataupun boundary work. Kerana panggil juga kerja oleh sempadan . Example, automobile engines, during the expansion, the combustion gases forces the piston to move, which in turn force the crankshaft . Kita dah buat pembakaran dalam ni, dia akan meletup, akan gerakkan piston. So piston ni lah yang akan akhirnya dia akan transfer kepada atau hasilkan satu bentuk forces F ni yang akan menyebabkan crankshaft . Tahu crankshaft . Yang kamu start engine tu kan, dia pusing kan, dia punya crankshaft. Ini . Crankshaft on car is one of the major component of engine that powers the drive . Crankshaft ni akan transfer energy tu, apa ni, punya daya pergerakan tu, putaran dia tu kepada kita ada gearbox kita kan, kalau kamu buat kereta. Pulanglah gearbox auto ke gearbox tu apa, manual. Daripada crankshaft pergi ke gearbox, gearbox tu barulah pusingkan kamu punya tayar. The piston create power in the engine using the up and down or reciprocating motion . Daya yang berlawanan ataupun yang bertentangan. And the crankshaft convert this to a circular or rotational motion. Crankshaft tu yang menghasilkan putaran dalam gearbox. Lebih kurang lah cerita dia. Tapi yang penting dia kat sini, kita ada moving boundary ni. Inilah kerja yang dilakukan. Okay, boundary work tadi kita simpulkan sebagai WB. B for boundary, W besar sebagai work. Work done involve force forcing on an object in the direction of movement . Daya yang kita gerakkan ni lah. Gas does a differential amount of work. Kita tulis sebagai data WB as it force the piston to move by a differential amount of DS. Okay. So kerja yang dibuat oleh boundary ni, kita boleh simbolkan ataupun kita kaitkan secara matematik dia sebagai WB.
delta, delta ni sebab kita ambil apa, saya tak ingat, matematik dia kata kita ambil apa, elemen kecil dia kan. Kalau kita ambil elemen kecil daripada keseluruhan elemen, kita simpulkan sebagai delta WB sama dengan F dS. So F force, dS tu berapa jarak yang kita ambil, okay. So total work done by system to expand from initial to final, keseluruhan dia adalah kita total WB, ya, kerja oleh boundary itu sama dengan total dia daripada initial I to final yang kecil-kecil tadi lah, delta W tu, kerja kecil-kecil itu campur, WB1, WB2, WB3, WBN, campurkan semua tu dapatlah total, itulah WB kita. Ataupun kita boleh kata initial to final WB is equal to F1 DS1, F2 DS2, campur sampailah berapa bilangan elemen mana, banyak mana yang kita ada, Fn, Dn, DSn. So total tu sama dengan dia punya work ni. S DS approach tu, zero ini matematik dia, saya pun kadang pening juga. Tapi tak apalah, kita ambil je. So dia makin kecil, so kita akan dapat WB tu, dan kita integratekan from initial to, ni silap eh, ni bukan I to I, ni sepatutnya I to final eh. I to final, sigma ataupun delta WB sama dengan kita integratekan initial to final B AF DS eh. Yang tadilah, yang kita satu persatu kita campurkan soalannya. Pressure exerted on the surface is the ratio of force applied. Saya tak pasti WRT ni apa dia apply, WRT tak apa, the ratio of force to the area of surface eh, kadar apa nisbah force per area eh, ni WP pressure, F force eh, adalah area dia eh. So, kita dapat dalam unit kilo pascal. And then F2 kita boleh terus sebagai PA. So persamaan di atas ni kita boleh terus sebagai FDS ataupun PA.DS. Dan ADS sama dengan dia punya volume eh. Isi apa, luas darat dengan jarak, S sama dengan isi padulah delta dia. So dengan tu persamaan kerja ni untuk boundary kita boleh terus sebagai integration daripada initial to final condition delta WB ataupun kita boleh tulis balik sebagai PDB eh. Ni daripada ni lah, combine semua persamaan ni kita dapat final dia sama dengan PDB, yang mana P tu adalah kita punya pressure dia. So pressure jarak volume sama dengan dia punya kerja eh. Okey, saya stop dulu kot sebelum kita ni, kita bagi, kita break kejap dalam ya ya. Alright, so saya stop dulu, kita take five, minum-minum kejap, nanti dalam 27 dalam 40 sampai 11.40 macam tu, kerja oleh boundary itu sebagai integration daripada initial condition kepada final condition, pressure yang diberikan darab dengan delta V eh. Delta V ni isi padulah volume untuk ni. To in eh, to W in, W out juga eh. Lanjutan daripada tu, so when the pressure is kept constant, constant, so kita kata dia isobaric process eh, sebab dia punya tekanan, kalau tekanan tu constant kita panggil sebagai isobaric eh, daripada persamaan tadilah ni PdV ni. So kalau P ni constant kita panggil isobaric. So then WB is equal to dia punya integration daripada initial to final DV, ataupun kita boleh kata sebagai PVF final tolak V initial, ataupun kita boleh kata PF VF tolak PI VI. Ini final condition tolak dengan initial condition eh. Kerja akhir tolak dengan kerja awal dia. So kita dapatlah dia punya
kerja boundary ni, eh, where PF is equal to PI constant, eh, tekanan dia sekata, tekanan dalam ni, pressure berubah tapi tekanan sekata. Okey, kalau kita plotkan dia punya proses tu dalam bentuk curve, kita panggil ataupun graf PV, pressure versus volume. So the area under the process of curve on PV diagram represent the boundary of work. Eh? So luas bawah graf ni kita kata dia sebagai dia punya kerja je. So kalau kamu tengok bentuk graf ni dia macam bentuk trapezium. Eh? So kalau dia betul-betul trapezium, kamu boleh dapat direct je lah daripada keluasan ni, panjang kali lebar kali dengan formula apa trapezium apa tu. Tapi isunya sekarang sebab proses tu bukan satu P yang nisbah P dengan V, bukannya satu kadar yang sekata. So bentuk gerah dia bukan betul-betul apa straight lah, eh. So dia agak curve sikit. So that's why kita kena integrate kan. Kalau dia bentuk curve betul, apa bentuk lurus betul, kita boleh terus darab dia punya, dapat dia punya jarak. Tapi sebab dia bukan bentuk tepat, kita kena integratekan area ni. Untuk dapat luas ni, kita kena integratekan dia. So area tu adalah kita integratekan daripada condition A, daripada condition ataupun daripada luas A kosong sampailah luas maksimum A untuk DA, eh. DA ni dia punya luas area tu lah, ataupun PDV tadi lah, eh. DA ataupun PDV, di mana DV ni adalah dia punya isi padu dia, and P dia punya tekanan dia. So luas ni sama dengan PDV. Kalau satu elemen kecil, PDV. Kalau keseluruhan elemen ni dalam bawah graf ni adalah kita punya total ni ataupun integration dia. Ni yang daripada tadi lah, work sama dengan FDS, integration kan, ataupun PADS, dan finally kita dapat integration of PDV ni, eh. Ni kalau kes tekanan tetap, volume berubah, so kita akan dapat boundary yang dibuat oleh sempadan ni adalah kerja dia. Sorry, kerja oleh boundary tadi, eh. So kita dapat graf ni, eh. So luas bawah graf ni adalah dia punya kerja ni. Okay, a gas can follow several different paths as it expand from state 1 to state 2. Okay, so that means ada kemungkinan satu gas tu dalam, gas ni maksud dia yang referring yang dalam ni lah, bekas ni, dalam chamber ni, dia boleh ikut berbagai laluan, laluan A, laluan B, laluan C. So kalau dia, contoh dia kat sini, kalau dia ikut laluan A, dia akan buat kerja sebanyak 10 kilojoule. Kalau B, 8 kilojoule. Kalau C adalah 5 kilojoule. That mean bergantung pada laluan kita lah. Laluan berubah. So in general, each path will have a different area underneath. Setiap laluan akan hasilkan luas yang berbeza. And the work, network, kerja bersih, eh. Ni bukan network kita sekarang, eh. Bukan internet ataupun network wifi ni, ni network, eh. Kalau net combine ni, network ni rangkaian, eh. Network kerja bersih, dan during a cycle is the difference between the work done by the system and the work done on the system. Kerja bersih adalah kerja yang dibuat ke atas sistem combine dengan kerja yang dibuat kepada sistem, eh. Yang masuk dengan yang keluar lah kalau secara umum dia. Yang ni tadi lah, W, B is P, D, V, eh. Okay, P daripada initial value, daripada initial value sampailah final value kita berapa. So kita tolakkan daripada point, katakan dia bergerak daripada A 1 ke 2, 2 patah balik ke 1. Ada kerja keluar, ada kerja masuk, ataupun input power. Input dia, kerja dia, power dia, W dot, eh, ini adalah kerja per masa lah. Okay, work W per delta T masa, kita dapat kilowatt. Ini input power. Output power dia pula adalah work juga bagi dengan masa, tapi laluan yang berbeza. Okay, so kita dapat in dengan out untuk dia punya power dia. So
dengan tu kita boleh dapat dia punya net ya. Tolakkan saja berapa W in, W out, so kita akan dapat net. So net tu menggambarkan portion yang di tengah ni saja ya, bukan keseluruhan. Keseluruhan kalau katakan untuk laluan A, semua dia punya bawah ni adalah kerja dia. Kalau laluan B, yang semua di bawah dia adalah kerja dia. Tapi combination tu bersih dia adalah tolakkan A dengan B, hanya area yang warna apa ni, merah ni ya. Total work in the area of A minus area of B is the total work in the shaded area. Dia punya ni ya, dalam kawasan yang bertanda tu. Okay, example saya tinggalkan kamu sebab ni mungkin saya akan tanya dalam apa nama tu, assignment nanti. Kamu carilah buku-buku ke apa. Tapi semuanya based kepada apa yang kita discuss tadi lah. Gunakan formula-formula tu. Okay, example ni semua tinggal. Saya nak, okay, kita masuk yang notes je dulu eh. And then kita ada work done. Secara mekanikal dia, work delta W is equal to FDS tadi. So for fluid system in a boundary, untuk satu sistem bendali eh. But force kita tahu sama dengan PA. P sama dengan F over A kan. Pressure sama dengan force bagi dengan area. So dengan tu force dia sama dengan pressure darab dengan area, where P is the pressure, A is area. So therefore delta W kita, kerja kita, mechanical kerja sama dengan FDS ataupun PADS yang tadilah. But ADS sama dengan volume change of the system, and D, dan ia sama dengan DV. So dengan tu delta W kita sama dengan PDV ya. Ni yang tadilah dia sampaikan balik. Okay, tu kita discuss tadi tiga ke empat perkara tadi. Itu adalah kerja-kerja untuk dalam satu closed system eh, sistem tertutup. Kita ada boundary, dia tak ada keluar masuk boundary. Sekarang kita tengok pula untuk sistem yang open system, yang ada keluar masuk, boleh ada apa, masuk dan keluar eh, dia punya sempadan. Unlike closed system, control volume involve mass flow across the boundaries and some work is required to push mass into or out of the control system. Different dia tu lah, sebab dia ada keluar masuk. So the, this work is known as a flow work or flow energy eh. Kita panggil flow work ataupun flow energy. Tadi kita panggil boundary work eh, ataupun work done. Kalau ini kita panggil apa tadi? Apa tadi nama dia? Boundary eh, apa? Boundary work eh, tadi kita panggil boundary work. Maksudnya kerja dalam sempadan, tadi dia tak keluar. Kalau ini bila dia keluar masuk, kita panggil dia, nama dia as a apa tadi? Flow work eh, kerja, saya tak tahu Melayu dia nak panggil apa, flow, alih, mengalih, kerja mengalih. Tak apalah, kita ambil term ni ya. Of flow energy and is necessary for maintaining a continuous flow through a control system. Sorry, control volume eh. Kita kena pastikan kadar kerja tu ataupun kerja, flow kerja tu, flow work, flow energy untuk memastikan atau untuk maintain dia punya continuous flow eh, control volume tadi. So to obtain a relation for flow work, consider a fluid element of the volume V as shown in figure eh. So kita ada volume ni, okay, dan kita ada in out dia, tapi ni dalam kawalan eh, open system tapi masih control, dia bukan apa, terbuka terus lah, dia tak ada inlet outlet terus, ni cuma keluar masuk ni di bawah kawalan, okay, masih boleh berubah-ubah. So the fluid immediately upstream force this fluid element to enter the volume. Dia akan cuba masuk sini, dia akan keluar, observe dari sini. So ini control volume. So boundary ni kita akan ada berapa volume dia, berapa dia punya pressure dan berapa mass dia, dan perubahan jarak dia L ya. Okay, ni bayangkanlah seolah macam tu lah dia punya ni ya. And then kita output pun sama juga, akan ada P, V, M juga. So flow work is energy required to overcome resistance at the boundary both while entering and leaving the system. Eh?
berapa tenaga yang kita perlukan untuk menentang resisten. Resisten maksud dia kat sempadan ni, kita nak ubah asal dia sempadan kat sini. So berapa yang kita perlukan untuk menggerakkan dia supaya bergerak sejauh L daripada point asal tu, ya. Ataupun untuk kalau dia nak masuk lah, kalau dia nak keluar, berapa besar kita nak besarkan dia tu supaya dia boleh keluar daripada sistem. So itu dipanggil flow work, ya. Berapa jumlah tenaga tu, energy required, ya. So macam tadilah, so somewhere sini inlet dia, masukkan dia, kita ada keluasan area boundary tu, ataupun kita bayangkan sebagai piston, imaginary piston ni sebagai area A, volume dia adalah V, and P dia berapa, mass dia berapa. Ini cuma sempadan ni saja, dia tak melibatkan yang kontrol. Yang kontrol ni dah tetap, katakan ni isi padu dia katakan 1000 liter, so yang ni tetap 1000 liter. Yang di dua point ni, antara point inlet dengan outlet ni, dia boleh berubah-ubah. Sebab dia bila kamu masuk ni, dia mungkin makin kecil ke satu keadaan, nanti dia akan betul-betul kosong. Yang ni pun akan betul-betul paling maksimum. So that's why sini yang kita kena consider, yang ni kita dah tahu dia tetap, kita biarkan saja. So work by force ataupun F ni apa, dia bukan final, ya. Fluid, ya, maksudnya bendala yang akan keluar masuk sistem ni, fluid ni, W work by fluid ni is equal to PV lah, seperti mana tadi, P berapa tekanan dia, and V berapa volume dia dalam minit kilojoule. Ataupun kalau specific work dia adalah P darab V kecil, ya. V kecil ini adalah volume specific ataupun volume over mass, ya, kilojoule atau kilogram. Sama juga dengan output dia kat sini, so berapa nilai kerja dia. Sebenarnya sama dengan yang sini lah sepatutnya. Apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. So that mean kalau kita boleh cari berapa value di sini, kita boleh tentukan berapa value yang akan keluar juga. Still formula yang sama. Kerja dia adalah PV. Kerja per unit volume ataupun specific adalah P, V kecil, eh, kilo joule per kilogram. Okay, so ni yang dia kata tadi. Saya kata the flow work relation is the same whether the fluid is pushed into or out of the control volume. Yang masuk dengan keluar ni sebenarnya adalah berkadar lah, sama. Apa yang masuk itu sama dengan apa yang keluar. Sebab kita nak maintain dia, dia punya control volume dia pada volume yang sama. Soalannya kita masukkan apa-apa ni tak akan mengubah size control volume ni. So that means kita masuk tu, katakan masuk 1 liter keluar 1 liter, soalan macam tu. So that mean dalam volume ni tetap lagi, katakan yang ni tetap katakan 100 liter. So dia masuk 1 liter, keluar 1 liter, yang dalam ni tak akan berubah jadi 100, 1 liter. 1 liter masuk sama dengan 1 liter keluar. So that mean yang dalam control volume akan tetap sama. So yang in out, push in, push out ni adalah sama. So secara matematik dia kita boleh tuliskan macam ni. E energy keseluruhan, energy of a non-fluid, ni untuk bendara yang tak mengalir, sama dengan ni kalau keadaan belum mengalir lah, U campur kinetic energy, potential energy, ya, specific, dia kalau huruf kecil biasanya specific ataupun per unit mass, so energy per unit mass ni, internal energy per unit mass, kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass, sama dengan U, internal energy per unit mass bagi dengan kinetic energy per unit mass. Kinetic energy kalau kamu ingat sama dengan setengah MV kuasa 2. V kecil kuasa 2, ya. V halaju. Okey. MV V halaju, So dengan tu kalau kita punya bagi dengan mass, kita dapat V kuasa 2 per 2. Okey. Tapi ini V volume, ya. Volume ke halaju? Volume, Saya pun dah ingat. Pilih datang daripada setengah MV kuasa 2 lah, kalau kamu ingat lagi. Saya boleh conteng sikit. Tak apalah, tak ada ruang dah nak conteng. Tak apalah. Dan sini asalnya daripada tenaga keupayaan. Potential energy adalah MGH. H tu adalah jarak, dan dalam kes ni digantikan dengan Z, MGZ. Tapi sebab dia per unit volume, M dengan M cancel, tinggallah GZ saja. Okay, ni untuk energy untuk non-fluid.
non-flowing, eh, yang tak mengalir, fluid yang tak mengalir, dia tetap satu fluid tapi dalam satu sistem yang tetap. Tapi kalau energy of flowing fluid, kalau dia adalah satu sistem yang mengalir, yang bergerak, sama je, sama dengan yang tadi, cuma kita tambahkan E yang ni tadi, ni E semua ni campur dengan energy of the flow work. Nilai ni semua campur dengan flow work. So apa dia flow work? Flow work nilai dia, ataupun kita simpulkan sebagai EV, eh. So energy untuk flowing fluid, energy of flowing fluid ni kita simbolkan sebagai, kat sini digunakan theta. Okay, theta ni energy yang flow. Kalau yang tak flow, kita kata E saja. So flow sama dengan theta sama dengan PV campur E. E yang tadi, PV ini yang kita panggil sebagai energy of flow work, eh, PV. Okay, so PV campur dengan yang tadi U kecil, internal energy campur kinetic energy. Sorry, U tadi apa? Kinetic internal energy per unit mass. Lepas tu KE kecil ni adalah kinetic energy per unit mass. NPE ni adalah potential energy per unit mass. Kita campur dengan energy of flow work, PV. Ke PV ke P, bukan V, eh? Ni P. Saya pun kadang confuse sebab dia simbol hampir sama, kan. Saya rasa ni V volume, eh, bukan V halaju, eh. So, V halaju. Itu sekejap balik. Tapi kalau kita definekan H tu sebagai U campur PV, maka kita boleh combinekan ni, sama ni akan jadi theta kita campur theta kita ni, yang ni kita combinekan dengan ni sama dengan H campur dengan KE campur dengan PV, ya. Okey, ini sama dengan H campur V squared over 2 campur GZ, yang mana H ni sama dengan U campur PV. Okey, ya ni. Alright, so ini adalah total energy untuk flowing ataupun flow work. Yang ini adalah total energy untuk non-flowing, eh. So the difference is kita ada hash ni, eh. Hash ni ataupun kalau asal tadi kita panggil PV, eh. Ini adalah energy of flow work, eh. Yang ini energy of non-flowing, non-flowing yang ni saja. Kalau energy dengan energy of flowing fluid, kita campurkan yang H tadi, eh. H ni tak selesai entalpi, eh, ke apa, saya pun dah lupa. Banyak terminologi apa dia punya formula ni. Okay, so ni tadi non-flowing adalah U campur V squared bagi 2 campur GZ. So ini, oh ya, ini internal, ini kinetic, ini potential. Kalau flowing, sama je, kita ada internal U, kita ada kinetic V squared 2, kita ada GZ and potential energy campur dengan flow energy PV, eh. Okay, so itu total energy, eh. So the total energy consists of 3 parts of non-flowing fluid and 4 parts for flowing fluid, eh. Kalau dia non-flowing ada 3 je part, internal, kinetic, potential. Kalau flowing akan ada 4 tambah 1 flow energy. Ini kalau real world punya keadaan lah. Many engineering systems such as power plant, power plants operate under steady condition, eh. Under steady flow condition, the fluid properties at the inlet and the exit remain constant and do not change with time, eh. Kadar yang masuk dengan kadar yang keluar ni adalah kadar yang sama. Tak kisahlah. Dalam kes ni dia kata, contoh dia ambil ada satu inlet, satu outlet, ataupun satu inlet, dua outlet. Kalau satu inlet, satu outlet, senang. That means mass in sama dengan mass out. Tapi kalau satu inlet dengan dua outlet, mass in ni sama dengan total mass out M yang sini dengan mass out yang satu lagi. Total dua ni sama dengan inlet yang sini, eh. So under the steady flow condition, the mass and the energy concern of the control volume remain constant, eh. Yang dalam ni constant, tak berubah. Yang in out saja berubah. Control volume dia M untuk CV, untuk control volume M dia constant, energy dalam ni pun adalah constant. So yang ada adalah mass in dengan mass out, ada isi padu masuk, isi padu keluar, ataupun isi padu pula.
GCM ya, mesh masuk, mesh keluar. Okay, itu adalah untuk control apa steady flow tadi ya. Aliran yang sekata. Sama juga ni dalam kalau kamu punya aircon kereta. Okay, apa kalau kereta tu apa, kalau selalu kereta rosak, oh waiting eh, kita punya radiator eh, pemanas enjin, penyejuk enjin, coolant eh. So sistem sama juga, kita ada water pump, kita ada tangki air, and then dia akan alihkan dalam kita punya radiator. So radiator tu bayangkan ini adalah radiator kita lah, dia punya control system dia tak berubah, isi padu dia berapa, GCM dia berapa, dia punya tenaga dekat apa radiator tu, kita andaikan satu volume yang tepat, satu nilai yang tetap. Tapi yang akan keluar masuk is the mass of air yang kita gunakan water pump tu kan. Kalau tu yang kalau kereta rosak, bila water pump kita tak mengalir, air apa water pump kita rosak, air tu tak mengalir, so in the end dia punya volume ni walaupun ni, tapi temperature tu akan ni lah, akan over temperature, temperature akan naik tu yang kita akan apa keluar asap enjin tu kan. Kalau boleh bayangkan macam tu dah. Macam sama juga aircon kita, peti sejuk pun sama juga, ada in ada out. Okay, and then kita ada mass conservation, keabadian jisim mass. Consider a mass flowing through cylinder of length lambda and area A. Bayangkan kita ada satu silinder dengan panjang dia lambda dan luas area dia A. Mass must be conserved in any process. Kita nak apa, abadikan, kekalkan dia lah, conserve eh, dia punya mass tu. Okay, berapa mass in, berapa mass out. So total mass in total dengan total mass out. Okay, jisim masuk, jisim keluar, total dia, kita netkan dia, tolakkan sama dengan perubahan mass dalam sistem. Ni sistem kita, so berapa mass in, MA, apa M yang di sini dengan M yang di sini eh. Mass in, mass out must be total dia tu, ataupun dia punya bersih dia must be sama dengan perubahan mass dalam sistem kita eh. Yang mana mass ni kalau kita nak dia berada pada steady flow, the delta MS must be zero. Tak ada perubahan, I mean berapa yang masuk sama dengan berapa yang keluar. Macam saya cakap tadi lah, masuk 10 kg ke 1 kg, keluar pun 10 kg atau 1 kg. Ini mass dalam sistem, datang mass dia kosong, tak ada perubahan. Okey. Dan kalau kita ambil dia punya ni, kadar dia, kadar aliran mass tu, delta MS, delta M in dot, ni maksud dia M over T eh. M ni over T, tolak M out over T sama dengan delta M system dot kilogram per second. So delta mass ni akan jadi kosong eh. Okay, then total M in sama dengan total M out eh. So, bila total in out tu sama, so kita barulah dapat dia punya ni kosong. So ini yang kita panggil sebagai conserve eh. Mass tu conserve, tetap dalam ni, air yang dalam sistem kita tak berubah. Walaupun ada in out, tapi sebab kadar aliran masuk dengan yang keluar tu sama, so kita dapat mass yang sama. Okay, mana? Okay, ni yang tadilah. So let the mass flow through the for time interval of delta T such as 10 second eh. Andaikan masuk dalam tempoh 10 second, and kita tahu the volume is equal to MV. Okay, V volume, MV, MG same. V ni hal laju eh, bukan V volume. Eh sorry, V ni specific volume eh, silap. Itulah kadang simbol dia hampir sama, specific volume, but specific volume ataupun volume per unit mass eh, M kecil, V kecil eh. V per V besar per M sama dengan V kecil ni. So dengan tu V besar, volume dia sendiri adalah sama dengan mass darab dengan specific volume ataupun volume per unit mass. And then the flow rate of the system kita boleh simbolkan sebab, atau kita boleh tuliskan sebagai volume over masa, perubahan masa. So volume kita MV tadi, M masa kita delta T.
Lagu ya Allah delta T. Ataupun kita boleh tulis sebagai dia punya rate dia, V dot is equal to M dot V dalam unit meter cubic per second. Meter cubic isi padu second ya, isi padu per second. Okay, so, dengan tu dia punya mass flow rate, kadar aliran haba, kadar aliran jisim M dot kita sama dengan V dot volume bagi dengan V volume per unit mass, kilogram per second, kadar aliran kita ni lah. Okay, so let ni saya, okay, yang ni ada confuse sikit, dia punya, saya pun tak ingat dia punya symbol ni. Let the mass flow with the velocity V, mass flow eh, saya tak pasti ni rho V ke rho, tapi V ni laju eh, V ni bukan V yang ni, V ni specific ataupun mass, volume per unit mass. Kalau V ni adalah V halaju, and rho tu ketumpatan eh. Cuma saya tak sure, nanti saya check balik ni adakah sim, saya pun ingat lupa dah ni. Ni rho V, rho darab V ke ataupun rho over V ni eh. Ni pun sama dalam ni, dia punya simbol ni macam dah overlap dah eh. Tapi yang pentingnya V ni adalah V halaju eh, berapa halaju mendalir ni lah, cair ni, bukan V yang ni eh. V ni volume, volume of unit mass ataupun volume di sini. Nanti saya check balik eh. Okay, so keseluruhan dia kalau kita boleh tuliskan secara matematik dia, energy of moving mass, kinetic energy dia, kita boleh tuliskan sebagai rho, saya rasa rho V eh, rho V squared over 2000. Ni unit dalam kilogram. Macam mana dapat 2000, kamu ambil je dulu eh. Sebab rasanya ni akan di-discuss dalam chapter akan datang eh. Tapi di the formula kita boleh tulis sebagai kinetic energy untuk moving mass ni sebagai rho V per 2000, sorry, rho V squared per 2000. Potential energy dia sebagai GH per 2000, dan dia punya kinetic energy just dia tak ada formula, dia ada value saja. Sebab kinetic energy ni biasanya kita ambil daripada properties of table yang kita ada dulu, yang ada value dia. So dalam ini kilogram, kilojoule per kilogram eh. So untuk non-flowing macam tadi, energy dia sama dengan internal U campur dengan kinetic energy. So V squared over 2 campur GH. Dan untuk flowing energy, theta dia dekat energy tadi lah, sama dengan rho V. Ini untuk flow energy campur U internal, kinetic V squared over 2 campur GZ adalah untuk potential energy. Ini adalah total energy dia eh. Sama ada dia adalah non-flowing ataupun flowing. Non-flowing maksud dia tak mengalir, yang dalam itu saja. Yang mengalir ni yang in-out tadi eh. Eh, habis dah. Alhamdulillah. Okay, so alhamdulillah kita dah habis dah. Chapter ni dia agak pendek sikit dan agak ringkas discussion ni. Chapter heat transfer ni eh.